Angin kencang dan gelombang tinggi melanda perairan Merak yang berada di kawasan Selat Sunda. Bahkan dalam sebuah video amatir, petugas pelabuhan Merak Bakauheni terlihat pusaran angin puting beliung di tengah lautan yang disebabkan oleh siklus tropis badai Dahlia. Dalam sebuah video amatir yang direkam salah satu petugas pelabuhan Merak, badai Dahlia melanda perairan Selat Sunda tak jauh dari bibir pantai. Pusaran angin puting beliung yang disebabkan oleh siklus tropis badai Dahlia terlihat mengamuk hingga menyentuh perairan Selat Sunda. Pusaran angin ini terlihat pada Kamis petang sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga 15.15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu badai juga melanda hingga pesisir pantai kawasan Merak, Banten. Angin dengan kecepatan 40 hingga 50 knot mengakibatkan gelombang tinggi 3 hingga 4 meter.